Teman-teman, di kesempatan kali ini kita mendapatkan sebuah mesin cuci yang sangat jadul. Mereknya Samsung. Bobotnya 45 kilo. Apa saja yang bisa kita dapatkan dari mesin cuci jadul ini? Simak video ini sampai selesai ya. Mantap cercerane 2 kilo dhewe. Alhamdulillah teman-teman telah selesai pembongkaran mesin cuci yang sangat jadul ini, bobotnya 45 kilo tadi. Besi boxnya ini, kaca pintunya karet-karet, terus sejumlah kabel, aluminium, sebuah dinamo mesin cuci. Ini biasanya ya segini, ini tembaganya ya setengah kilo ini. Ember putihan ini yang bagian dalamnya untuk rumahnya yang gembreng ini. Ini bagian dalamnya yang untuk menaruh gombal, untuk mengocok-ocok gombal ini. Tabung mesin cucinya ini bukan stainless ya, ini lengket dengan magnet. Ini harus diwarke WCB, lah. Terus beberapa gram atom keras ini, ABS ini. Ini yo ember putihan, terus ember warna, yo ini ember ireng. Sekrup-sekrupnya dan juga dua buah lakernya. Dan tentu saja 2 kilo cor-coran ini. Ini kemungkinan digunakan supaya tidak dandel-dandel atau sebagai penyeimbang ya. Oke, sekian teman-teman tentang pembongkaran mesin cuci jadul merek Samsung. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Untuk totalannya akan saya lampirkan di akhir video ini. Intinya, di masa krisis harga rosok seperti ini, kita harus tetap semangat. Jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena masih banyak jalan rezeki bagi kita, termasuk diantaranya kitutan-kitutan seperti ini.